Guys, jadi hari ini aku mau bikin brokoli udang. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin adalah ini aku pakai 2 brokoli, lalu kita pakai udang, aku pakai segini aja. Di sini kita pakai 4 siung bawang putih, garam, totole secukupnya. Pertama kita potong-potong dulu brokolinya. Ini udah dipotong-potong ya, tinggal kita cuci bersih aja nanti. Dan selanjutnya kita geprek bawang putih. Bawang putihnya juga udah dicuci, selanjutnya kita geprek. Ini biar harum ya, makanya digeprek. Setelah digeprek, selanjutnya kita cincang-cincang, dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. By the way, tadi aku lupa ngomong, jadi udang ini udah aku kupas dan aku udah potong atasnya itu seperti ini biar mekar nanti udangnya. Lanjut masak, pertama-tama kita tuangkan minyak goreng secukupnya, kurang lebih segini. Minyaknya udah panas, selanjutnya kita masukkan bawang putih cincangnya, kita tumis sampai harum. Sudah berubah warna dan sudah agak harum, selanjutnya kita masukkan brokolinya. Ini brokolinya udah dicuci ya, kita aduk-aduk brokolinya, kita tunggu sampai brokolinya agak layu atau menciut. Brokolinya sudah agak menciut, selanjutnya kita masukkan garam secukupnya dan juga kita masukkan totole atau kaldu jamur juga secukupnya. Kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata ya. Kita tes rasa dulu ya, kalau rasanya udah pas kita lanjut. Sekarang selanjutnya kita tutup. Ini kita tutup selama 5 menit. Ini udah 5 menit, selanjutnya kita buka dan kita masukkan udangnya. Kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk sampai udangnya berubah warna. Ini udangnya udah berubah warna, udah selesai deh. Selamat mencoba.